Halo teman-teman semuanya, balik lagi di sini bersama dengan Kejar TV. Nah, kali ini Kejar TV akan memberikan tutorial menarik ya. Sederhana, tapi banyak orang yang belum tahu gitu. Nah, kita yang belum tahu atau yang masih pemula atau yang masih mengenal komputer gitu kan. Nah, misalnya, ya bukan misalnya sih sebenarnya. Dan teman-teman lihat di sini. Jadi teman-teman lihat, di bagian bawah ada taskbar ya. Taskbar, oke siap. Nah, teman-teman mau ini taskbarnya pindah ke hati teman-teman, bukan? Dia pindah ke sebelah kanan, sebelah sini. Nah, caranya bagaimana? Nah, atau sebelah kiri. Itu caranya, teman-teman klik taskbarnya. Oke. Ini di Windows 10 ya. Teman-teman klik taskbar setting ya. Kemudian teman-teman lihat bagian sini. Siap. Nah, geser-geser ke bawah. Lalu teman-teman lihat taskbar location on screen. Nah, jadi teman-teman silahkan cari yang mana ya, mau dia left ya kan, ya kan pindah kan sebelah kiri ya kan, mau dia top sebelah atas ya, dia pindah sebelah atas ya, kayak pengguna Linux jadinya ya, dia mau right, nah jadi pindah sebelah kanan, atau dia mau bottom, tapi biasanya sih aku di bottom aja ya, karena lebih asik di bottom gitu. Nah, jadi begitu cara untuk ini, untuk memindah-mindahkan taskbar ini. Ya teman-teman semuanya, semoga cara ini bermanfaat walaupun sederhana dan singkat, singkat, singkat benar. Bye-bye.